I Bogo Channel. Feelings that I can't seem to
channel. Ini kita lihat pengolahan coklat. Ini bahan awal ya. Bahan awal. Kemudian bahan atau biji yang habis sortasi. Proses bahan atau biji penyangraian. Kemudian proses ke winnowing, proses pemisahan. Pemisahan antara daging biji kakao. Daging biji kakao ya. Ini berarti sudah daging biji. Oke. Kemudian habis itu proses pemastaan kasar. Pemastaan kasar. Nah, kayak gini. Oke, pemastaan kasar lalu proses pemastaan halus. Halus ya. Dipadatkan seperti kemudian ini. Dipadatkan. Oke. Dan juga di likor bentuk cair seperti ini. Kemudian bentuk cair seperti ini. Ya, oke. Lalu kita proses ke untuk proses pengempaan itu ada bungkil. Bungkil. Ya. Jadinya bungkil gini. Ini namanya bungkil. Bungkil. Bongkahan. Bongkahan coklat. Ya, oke. Coklat. Habis itu proses. Jadi ada dua, hasilnya nanti ada powder yang sudah halus. Oke. Dan ada lemak yang keluar. Lemak yang keluar. Ya. Oke. Nah, habis itu untuk produk setengah jadi lemak kakao, likor. Ini lemak kakao ya? Lemak kakao yang produk setengah jadi dengan powder. Powder ini ya, yang powder ini ya? Ini sudah produk setengah jadi. Oke. Produk setengah jadi. Produk akhir. Nah, produk akhir itu ada coklat candy. Produk akhir ada yang candy. Candy. Okay. Dan coklat batang. Batang coklat ya? Batang. Oke. Okay. Dan powder atau minuman powder. Minuman. Oh, ini bisa untuk minuman ya, coklat ya? Oke. Okay. Dia langsung siap seduh. Siap seduh. Iya, betul. Contoh ini isinya ada ya? Gini. Isinya gini. Iya, ada. Bisa di. Oke. Okay. Oke. Jadi untuk coklat batang seperti ini. Coklat batang bagaimana isinya? Jadi biasa kita untuk saat ini variannya adalah untuk coklat saja. Maksudnya coklat dark. Oh, coklat untuk dark varian. Ya? Iya, varian. Kita bikin seperti ini. Oh, bentuknya gini. Wih, keren. Jadi, coklat yang kami buat itu bukan coklat kompon. Di coklat perfektur yang betul-betul yang namanya coklat 100%. Wih, mantap, lengkap. Makasih. Siap.